Salam jumpa lagi dalam 60 detik bersama Sang Sabda. Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai ayat 24. Dalam perikop ini, Sang Sabda mengecam keras kota-kota yang penduduknya tidak bertobat, walaupun ia telah melakukan banyak mujizat di kota-kota tersebut. Maksud kedatangan Yesus dan semua karyanya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah telah berada di tengah-tengah kita dengan maksud supaya orang berbalik kepada Dia. Maka ketika Ia mengecam keras kota-kota yang penduduknya tidak bertobat, pesannya sangat jelas bahwa kedatangannya mesti mendorong semua orang untuk berbalik kepada Tuhan, untuk bertobat, berbalik dari kegelapan dan kejahatan menuju terang dan menjadi putra-putri Allah. Tuhan memberkati.